Kereta. Bahara Wisnu. Ini masih hotel. Bahara Wisnu Channel. Sama sekarang Bung Ali dengan duta wisata. Wah. Jadi kita lagi makan di Mobile Peak ya, Bun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahawi Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah, kota Mekah saat ini sudah sering hujan. Dan seperti kita lihat, ulu lalang para jamaah dari seluruh penjuru dunia saat ini sedang menikmati cuaca yang sangat fantastis. Bukan hanya sejuk, tapi fantastis. Masya Allah, tabarakallah. Ini cuaca sayang untuk ditinggalkan. Cuaca di kota Mekah yang biasanya panas dan selalu terik matahari yang selalu menyengat. Tapi hari ini super beda. Ini langitnya seperti yang kita lihat, berawan dan ini lokasi di bawah jam Burjasa. Kita akan membantu para jamaah sehari ini untuk check-in, insya Allah check-in hotel yang sebentar lagi jamaahnya akan tiba dari kota Jeddah atau Masya Allah ya. Hari ini bisa ini nih. Gimana dari mananya nih? Mana aja programnya? Wah, yang sudah terjadi yang ya? Sudah dilakukan dari Batam terus pergi ke Singapura, ya? Transit Singapura sebentar. Wow. Ke Abu Dhabi transit. Allahu kemudian Akbar. Kemudian ke Turki. Ya. Jalan-jalan di Turki dengan musim dingin. Terus? Assalamualaikum Bana. Ke bursa nggak? Ke bursa. Bursa ya, juga. Ke bursa. Ada salju. Malam sampai bursa sama Om Nuha sama Om iya, Ilham ya. Kita jalan ke gunung sampai. Masya Allah. 3 derajat Celsius. Allah Akbar. Ada salju nggak? Ada salju tapi masih belum banyak. Jadi masih belum banyak ya. Allah. Berarti intinya. Ya, ski, tapi enggak dapat ya. Allah, berarti momen liburan kali ini alhamdulillah lengkap ya. Sangat berkesan. Super lengkap sekali, masya Allah. Full keluarga. Full keluarga dan mudah-mudahan bisa apa? Sehat. Sehat. Berkah. Semuanya ya. Umroh makbul mabrur, insya Allah. Amin. Itu yang paling penting. Selamat datang di kota Mekah dan insya Allah di Movenpick kita stay selama beberapa hari di sini, insya Allah nanti sebelum ke kota Madinah. Ini sama ayah, sama Kak Yanti, sama semua akan di sini, insya Allah nanti. Nah, ada di sini? Belum, masih di rumah. Masih di rumah, oke. Okay. Udah buat konten di malam. Mana yang lain nih? Assalamualaikum. Wallah, mami, selamat datang dan di kota Mekah. Semuanya ya, Allahu Akbar. Ini yang para pasukan-pasukan semua nih. Ini gimana? Dengan siapa ini? Putri, terus? Dari mana aja Putri ini? Tadi kemarin tuh dari Turki. Ya, terus? Terus udah deh kesini. Di Turki berapa hari? Di Turki itu 4 hari ya, Kak. 4 hari ya? 4 hari. Oh. Main-main salju. Ada ya? Ada. Wow, berarti lengkap ya. Kalau ini dengan siapa? Masya Allah. Ini sudah remaja ini ya? Ini masih kelas grade berapa ini? Lagi nyari kuliah. Oh, kuliah udah, masya Allah. Berarti sudah hampir ini nih selesai ya? Iya. Udah mau selesai ya, masya Allah. Oke, lanjut. Nah, ini dengan duta wisata nih. Dengan siapa namanya? Rizky. Iya. Dari mana aja nih? Baru nyampe tadi pagi dari Istanbul Baysal. Nyampainya jam berapa ya? Jam 5. Banjir, guys. Banjir di Jeddah ya. Banjir di Jeddah sama di Mekah. Jadi kita nungguin akhirnya bisa muter ya, Om ya, jemputnya, Om ya. Iya.
terus muter, terus jemput, terus airnya dibeliin air putih. Oh gitu ya. Kita beli sarapan sendiri, makan aerobik. Oh iya, kita ke sana langsung. Allah. Nah, ini kan masih awal ya. Jadi nanti mungkin sholat Jumat, umroh, baru bisa ini. Okay. Wow, Masya Allah, Barakallah. Ini setelah, selepas sholat Isya. Maghrib. Di pas di depan pintu 1 King Abdul Aziz yang sedang ditutup. Nah, ini kita sebentar lagi akan check in di hotel ini. Kita ikuti mana nanti kita cek semuanya, kita pastikan bahwa semua proses check in jamaah itu clear, semua tidak ada masalah, dan jamaah lancar beribadah, sholat, umroh berjamaah setiap waktu. Dan ini baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib, jadi kondisinya seperti ini untuk masuk ke Waqf Malik Abdul Aziz Al-Haramain Asy-Syarifain. Masya Allah. Kondisi saat ini di kota Mekah sedang cuaca dingin. Insya Allah enak banget untuk dari Asia ataupun dari negara-negara tropis masuk ke cuaca dingin seperti ini, tidak terlalu dingin juga. Kita akan masuk ke pintu. Kalau semalam sini. Salam, Masya Allah. Saudara kita dari Turki sedang mengucapkan salam, Masya Allah. Nah, sini pintu Golman Zamzam atau pintu Zamzam Tower. Di Zamzam Tower ini ada beberapa tower di dalamnya. Ada Clock Tower, ada Mavenpick, ada Bulman, ada Raffles, ada Rotana, ada Swiss Almaqam, dan ada Swiss Hotel. Nah, di sini sudah ada tulisan Dukhul. Dukhul itu ada artinya adalah entrance, masuk. Pintu masuk di sini. Kita akan lanjut lagi menuju ke tempat lift yang akan mengantar kita ke lantai 11 reception, dan di sana nanti kita akan tunggu temui jamaah kita untuk check in kamar setelah melaksanakan ibadah umrah. Wow. Nah, ini kita sudah masuk ke lobby mall Zamzam. Di sini serba ada, semua lengkap, apapun yang kita butuhkan ataupun jamaah-jamaah yang membutuhkan seperti restoran, seperti mall, ingin belanja parfum, ingin belanja baju, ingin membeli SIM card dan yang lain-lain, Masya Allah, tabarakallah. Semua yang apa yang kita butuhkan pasti ada di sini. Nah, kita akan menuju ke lift sana untuk naik ke lantai 11. Di mana lantai 11 ini ada lobby, beberapa lobby hotel yang ada di dalam Tower Zamzam, dan kita lanjut lagi nanti setelah tiba di lobby lantai 11. Ikuti terus Pahrawi Channel. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share seluruh penjuru. Ini kita akan masuk ke lift yang tuh tulisannya menuju ke lantai 11. Nah, ini lobby Mavenpick, dan kita akan masuk ke tempat check-in, ambilan kunci.
lobinya. Insyaallah tabarakallah. Bintang 5. Tadi 4 jam. Ini semua di sini lagi service, dan ini di sini ada penjual seperti aksesoris, di sini juga ada jus, ada es krim. Wow, jus? Jus enak? Jus enak. Ya. Ini di lobby, masya Allah. Ini jadi setiap di sini di lantai 14 sampai lantai 34 masuknya di lift sini. Kalau lantai 11 sampai ke lantai 13 liftnya nanti kita tunjukin sebelah kanan. Ini tempat kafenya, ada numpar juga di sini. Kafe Mufempik di sini. Nah. Ini lift starting dari lantai 11 sampai ke lantai 13. Kita coba pastikan di sini. Nah, dari lantai 14 ke 34. Oke. Senang menunggu kunci semua ini. Yang belum siap, yang belum mendapatkan kunci. Nah, kita masuk ke tempat makan. Ini rotinya tuh, banyak banget rotinya. Ini supnya. Ini buahnya. Nah, ini buahnya. Ini Umm Ali. Kerupuk. Wih, ada kerupuk. Sambal. Nasi kebuli. Ini nangka, sayur nangka. Ini kalamari sama ikan. Ini lem. Tinggal airnya. Ini nasinya. Nah, ini yang masih lengkap. Saladnya. Bahrawi Channel. Ini masih hotel. Bahrawi. Ya, Bahrawi Channel sama sekarang Bung Ali dengan duta wisata. Why? Jadi kita lagi makan di Mufempik ya, Bun. Iya. Mufempik Arabik yang di dekat sama Ka'bah itu loh. Tahu enggak? Enggak tahu kan. Ntar ikutin terus gimana bagusnya hotel ini, oke? Okay? Oke. Okay.